Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan sesudah acara, tentu yang terhormat Pak Khairul Anwar sebagai Kepala Sekolah SMA Putra Insani beserta bapak-bapak yang ganti jajarannya luar biasa. Kemudian ibu-ibu sekalian, ibu guru yang terima kasih banyak juga telah hadir meluangkan waktu. Izinkan juga kami menyampaikan salam penghormatan kepada tim kami, dalam hal ini saya sendiri dengan Deden Sarif Hidayatullah, salah satu dari tim pengabdian masyarakat dari Jawa University. Kemudian ada Pak Candiwan. Pak Candiwan izin, beliau nanti akan salam menyampaikan materi. Kemudian yang terhormat Pak Fajar, Pak Fajar di belakang, mungkin banyak dulu juga salah satu tim pengajar kita, dan kami alhamdulillah juga dihadiri oleh mahasiswa. Silakan Mas, kami dulu Mas Ari tim kita. Jadi ini semester 4 ada Mas Rapli, Mas Anugrah ya, kemudian Rizky ya. Itu alhamdulillah pada kesempatan kami hari ini adalah dengan kegiatan ini bisa memberikan banyak pengetahuan, wawasan juga pengalaman buat ibu bapak semuanya dan tidak semua untuk bisa lebih aware juga terhadap keamanan informasi. Mungkin saja mudah-mudahan acara-acara yang baik dan lancar gitu ya. Dan ibu bapak juga bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang disampaikan. Ada pretest dulu. Ya, dari bagaimana sih sisi itu masuk ke handphone kita atau ke internet kita ya. Ini perlu dipahami juga Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita lagi sibuk, kadang-kadang ada email. Ini menarik nih. Tentunya emailnya palsu atau untuk mencari data pribadi kita ya. Itu yang harus dipahami ya. Intinya sekarang harus hati-hati ya. Nah, jadi kalau kita pengirimnya tidak jelas, nggak kenal, hati-hati jangan langsung klik lah ya. Kemudian eskalasi itu bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menyerang ya. Pelaku meningkatkan akses dan kontrol ke dalam sistem ya. Kemudian ekstraksi data dicuri dan disalahgunakan pelaku. Jadi ini mungkin yang terkait ekstraksi ini. Keamanan informasi itu erat banget nyambungnya dengan privasi ya. Kalau keamanan informasi itu bol, kita misalkan akun kita diambil orang, maksudnya bisa lepas dari yang mana, atau diketahui mana, akan potensi untuk menyebarkan informasi kita ya. Contohnya pinjol ya, dia kan orang yang akses pinjol, si pinjol itu bisa akses ke kontak kita, ke kontak kita kan. Bagaimana supaya kuat, buat cari kuat ya, password kuat ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, kalau bisa pakai angka, huruf, kapital atau huruf kecil dan sandi-sandi yang lainnya ya, itu yang kuat ya. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus ya. Cuma kadang-kadang emang kalau sudah sadar keamanan informasi agak bingung juga Pak ya, harus pakai password manager. Kalau yang nggak sadar, semua akun saja passwordnya sama gitu ya, benar nggak? Ya biar nggak pusing Pak, oh bingung. Ya kalau saya pribadi suka dibedain ya, password untuk ini. Jadi kalau ke hack atau ini itu cuma sedikit gitu ya. Kalau dari segi bisnis mah jangan menaruh telur di satu keranjang gitu ya. Nah, jadi harus ini ya strateginya ya. Nah, kemudian perbarui reguler ya. Ya harus di update. Maksudnya perbarui reguler itu apakah? Ya ini teorinya, kadang-kadang pelaksananya agak susah ya. Maksudnya susah kita laksanakan karena teori. Nah, teori ini keamanan informasi itu makin susah atau ribet ya, makin secure makin ribet, makin ya kurang secure makin mudah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mudah ISO, jadi untuk kapan ISO, sertifikasi ISO 27001 itu ada audit internal, ada audit eksternal. Setahu saya sudah banyak orang yang jago
IT atau auditor ISO 27000 sekarang ya. Cuma itu yang masalahnya sekarang aja si rekap bermasalah gitu kan ya. Nah kalau di ISO 27001 tuh siapa melakukan apa, dikoneksikan ke siapa tuh harus jelas aturannya. Jadi sebenarnya kalau lihat itu harusnya aturan lainnya ditetapkan dulu atau diisokan. Nah itu kita ikuti, jadi campur tangan dari luar juga agak susah gitu ya. Jadi hanya orang yang berwenang yang punya bisa melakukan modifikasi ya. Itu yang mungkin ya kali ini terkait long gitu ya. Saya itu di HP itu kan untuk ke internet itu ada dua, iya satu itu yang crop itu apa namanya, warna biru kayak gitu, internet gitu kan di HP itu. Kalau yang biru itu dari HP ya. Kalau saya searching misalnya pakai yang biru itu gambar global itu kan. Nah saya tanya suami gak tahu juga kayak gitu. Bisa aja berusaha update, ya kan pihak proses itu harus ada update terus, bisa juga gitu ya, salah satunya. Cuma ini, usahain jangan pakai aplikasi bajakan, nah itu apa bahaya ya. Emang lebih murah, cuma agak ada risikonya, itu aja bu. Ya, kartu kredit kan nomor handphone itu dicatat, bisa juga nomor kartu kredit kan, ya. Meskipun sudah ada agreement nggak akan membocorkan, cuma oknum kan sudah masuk. Salah satunya ya, data kita kan bocor juga bu. Data ibu pernah beli di Tokopedia? Karena dihack kan Tokopedia. Mungkin di situ juga ya, banyak sebabnya ya. Ya bagus, sudah bagus, blokir, sudah bagus ya. Jadi kalau informasi itu banyak. Selahnya banyak jalannya ya. Saya mau jalan sih. Pertanyaannya adalah terkait terkait dengan penggunaan wifi ini Pak gitu. Karena kan tadi ada beberapa ada kekhawatiran gitu, kalau misalnya menggunakan wifi takutnya akses apa data pribadi kita juga terambil gitu. Nah kemudian salah satu cara teraman dari free test juga dilihat itu adalah salah satunya mengakses juga VPN juga gitu. Tapi di lain sisi dengan VPN itu sendiri kadang-kadang justru makin rawan lagi gitu, kalau lihat gitu ya, kalau dilihat karena dulu entah itu karena ingin mendapatkan akses wifi di sana gitu ya atau seperti apa walaupun, tapi akhirnya semua sosmed yang dia tuh dihack gitu, jadi atas nama akun orang lain bahkan foto-fotonya diganti dan lain sebagainya. Nah kira-kira akses VPN yang aman, kemudian juga akses wifi yang aman itu seperti apa gitu kan? Baik, makasih. Nah, bentar Pak Asyik, Pak Saleh. Pak Saleh, ya. Pak Saleh, ya. Insyaallah. Tergantung providernya, ya, apakah aman atau tidak. Terus, itu tuh harus paham. Harus integritasnya tinggi. Mungkin dia tahu password semua itu ya. Harus tidak bisa membocorkan foto orang lain. Kalau enggak, ya bahaya. Saya juga pernah tempoh hari ikut ngetes ya. Bisa masuk ke modem, bisa masuk ke komputernya. Dasarnya dengan call itu kita bisa akses data-data orang. Kalau ada sesuatu bisa diekspos, ya bisa tutup, bisa rugi. Ternyata kepentingan kita ya. Jadi kalau pendapat saya, kalau providernya aman, insya Allah tidak akan terjadi. Provider donatif dan official udah lokasinya bagus, insya Allah. Kalau VPN-nya yang ECE-ECE ya, agak memberikan ya. Telkom University, Harmony, Excellence, Integrity.